cara memaster murai batu trotolan usia 3 minggu. Usia burung murai batu yang paling ideal untuk dimaster adalah usia 3 minggu. Pasalnya, murai batu tersebut masih muda, sehingga lebih cepat menyerap suara isian dalam proses pemasteran. Anda juga bisa memaster burung murai batu yang sudah menginjak usia 1 bulan 2 bulan. Murai batu trotolan sebaiknya dimaster menggunakan suara burung yang halus, tapi agak kasar atau tajam. Jadi pada awal bulan, murai batu trotolan dimaster pakai suara masteran lockbird serindit, atau parkit. Konon katanya, ketiga jenis suara burung tadi, lebih mudah diingat suaranya oleh burung murai batu. Anda bisa melatih murai batu saat pemasteran di kamar atau ruangan yang kosong. Kalau mau di luar ruangan tidak masalah, tapi murai batu harus dijauhkan dari burung lain dan jangan sampai mendengar suara burung lain. Kami ingatkan agar hasil pemasterannya cepat masuk, maka pilih murai batu muda atau trotolan berusia sekitar 3 minggu. Kalau lebih dari usia tersebut, biasanya dapat dimaster tapi membutuhkan waktu yang lama dan cukup sulit. Semoga bermanfaat, terima kasih.